Aduh, hari ini capek banget sih. Iya nih, tadi matinya susah. Eh, udah jam segini, baik yuk. Ya udah. Sebentar deh, kayaknya HP gue ketinggalan. Gue pengen dulu. Ya udah, tapi cepet ya. Ya, yang jagain ya. Iya. Oh iya, tugas dokumentasi kita kan belum. Iya, kapan sih? Dikumpul? Besok. Serius? Tugasnya kan susah sekali. Iya, lagian sih lu dari kemarin sibuk ngurusin UKM mulu. Sorry, mau gimana lagi? Kita kerja di kampus aja ya sekarang. Hari ini. Iya. Terus mau dokumentasi pakai apa? Pakai ini aja. Kalian belum pulang? Eh, Oco, belum nih lagi mikirin tugas dokumentasi. Lo belum pulang? Oh, gue bentar lagi sih, soalnya gue lagi ada acara keluarga. Kalian kenapa belum pulang? Oh iya, Jess. Kan di atas ada kelas yang gak pernah dikunci ya? Sumpah deh, lo jangan ke kelas itu. Kelas itu misterius, walaupun gue gak tahu sih kenapa. Alah, itu cuma mitos doang. Itu cuma buat nakut-nakutin kita. Bentar. Oh iya deh, gue pulang dulu ya. Kalian hati-hati. Ya. Hai. Lantai 5-nya enggak bisa. Kita ke lantai 4 aja ya. Habis itu naik tangga. Kalau gue ngomongin sama aku ya? Gue mah perasaan doang. Jadi guys, orang gak ada apa-apa kok. Enggak loh, tapi serius kayak ada yang ngikutin. Alah. Kalian ngapain masih pada di sini? Barang saya ada ketinggalan, Pak. Jadi sana cepat ambil. Setelah itu langsung pulang dan jangan sekali-kali masuk ke ruang yang ada di sana. Ya Pak. Oke, bentar deh. Gimana deh? Emang pintunya rusak. Oh.
Iya, mantap. Apaan sih? Orang gak ada apa-apa. Halo lu, nih gue cek. Tuh kan, gak ada apa-apa. Yaudah deh, ayo buat. Pake ini kan? Yes. Siap ya. Apaan sih? Ayo. Ih, ganggu banget. Gue cek dulu ya. Alen? Alen? Ada korban lagi. Korban apanya? Teman saya hilang, Pak. Yaudah sana, keluar.